Nisha nggak mungkin. Di kenyataannya mah mantan kan? Atau gandeng-gandeng satu lagi? Yeah. Tangan kanan sih gandeng, tapi tangan kiri jangan lupa juga. Oke, kita kasih ya, karena pianoku udah terkena air. Nan, tolong Nan. Pada para jombloan dan jomblowati, bahwa kalau kalian putus sama pasangan yang kalian cintai banget, itu berarti satu, Tuhan percaya ada pilihan yang lebih baik. Gitu aja, biar kamu menghibur diri sendiri. Kayak aduh, gue tuh cinta banget sama dia, kok gak bisa bareng ya? Dia tuh dalam jiwa, udah loh. Dia marah. Berarti itu pengalaman dia mungkin. Jadi intinya gitu, walaupun cinta banget, aduh pengen sama dia, tapi kok gak bisa ya, ada yang ngehalangin terus ya. Ya pasti ring lebih baik gitu. Cuman memang butuh proses. Proses. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu.
nangis kok.